sekarang kita orang nak pergi ke Indonesia lah. Specific. Kita nak pergi ke Lombok for honeymoon for 2 weeks. Nak jimatkan masa. Tapi bila nak ambil camp memang keluar je airport kena kerumun lah sebesar kita ni kan. Sebab kita bawa luggage kan. Jadi tapi memang... kalau orang macam tu dia tipu kita tak? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction dengan judulnya Vlog 13 Honeymoon in Lombok. Dan ini merupakan dari channel Wani Harun 23 guys. Jangan lupa guys ya, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti yang mana yang saya lihat di dalam thumbnail ini guys, ini merupakan pasangan muda yang baru saja menikah langsung memilih Indonesia sebagai lokasi berhoneymoon guys. Ini pasangan muda ya guys ya, tidak sabar ya untuk langsung datang berwisata ke Indonesia, merasai pengalaman yang luar biasa yang berada di Indonesia. Tanpa basa-basi, kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Okay guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Aha. Hari ni, hari berapa bulan ni? 23 Imlek. Hari ni 23. Asal lupa bulan. 23 Oktober 2017. Sekarang kita orang nak pergi ke Indonesia lah. Specific. Kita nak pergi ke Lombok for honeymoon for 2 weeks. Lepas kita pergi Lombok for 4 minggu. Days. Lepas tu pergi apa, Komodo Island. Another 3 days Komodo ke 4 days. Island. Lepas tu pergi Bali lagi 4 Ui, days. Bali. Dalam 2 weeks kita akan balik by November, 5 November. Wah. Jangan guli saya, okay? Tak, please. We have another 1 hour and a half. So sekarang makan Popeye. Tak lapar pun sebab bosan. So we have to eat something. Wah, bernasib baik guys ya, tidak dilanjutkan ya tentang makanan tadi ya. Wah, wow, mereka menaiki pesawat guys. Ada lebih kurang 2 minggu, 14 hari guys, bersamaan 14 hari. Mereka pergi ke Komodo, mereka dalam pergi tandas, ke Bali. Akan penggerak kebakaran berbunyi dan anda boleh didakwa. Terima kasih di atas kerjasama anda. 女士们、先生们，我们需要提醒您，本次班机是飞西安航班。 西安在机舱的任何地方。 Daripada KLIA. Sampai. Sekarang dah pukul 9:30. Dah check in dekat apa nama? Holiday Resort. Holiday Inn Resort. Holiday Inn Resort Lombok. Yeah. Tadi kan dekat depan airport, kita orang dikerumuni dengan taxi driver. I rasa macam artis Hollywood dikerumuni dengan paparazzi. Betul, abang bulu. Tak, dia orang macam kita dah kata kita tak nak dia kerumun lagi. Oh my god, rimas gila. Ingatkan kat Jakarta aje macam tu. Pun dekat Lombok pun sama. Shit, lepas tu dia macam marah tau, you tipu dia tadi. Okay, now nak check in kat bilik. Hopefully bilik cantik, I nak baring, I dah penat. To be continue, you dah block. Sekarang gelap, tak boleh block. Bye. I'm hungry. Tempat penginapan guys. Tak tengok view ke? Tapi tak nampak lah sebab dah malam. Ya, sebab dah malam. Nak order makan lah apa. Kejap, nak tengok toilet. Okay, biliknya okay guys, nice. Clean toilet. Okay, sekarang dah masuk bilik Holiday Inn. Holiday, apa Holiday Inn? Holiday Inn Resort Lombok. Holiday Inn Resort Lombok.
Kita orang sampai tadi pukul berapa? Sampai tadi pukul 7, 9, 9.30 baru dapat masuk hotel. Dekat airport dia pun macam agak slow. Buka satu counter. Lepas tu dekat depan. Tapi for your information, Lombok dengan Malaysia, Kuala Lumpur kongsi waktu masa yang sama. Tapi bezanya dekat sini pukul 6 dah gelap lah sebab matahari dia. Tapi kita share the same time zone. Jadi memang turun dah malam. So lepas tu saya ada temu janji dengan nak ambil nak sewa motor. Jadi bila kita nak sewa motor, saya patutnya ambil bas dia ke Segi Kini. Tapi kita tak ada option, memang kena ambil cab sebab untuk nak jimatkan masa. Tapi bila nak ambil cab, memang keluar jetpot kena kerumun lah sebesar kita ni kan. Sebab kita bawa luggage kan. Jadi tapi memang, kalau orang macam tu dia tipu kita tak? I takut dia tipu je. Lepas tu kita orang tak confident nak naik dengan diorang sebab diorang macam penyangak. Bukan macam penyangak, maksudnya kan kita orang nak kata tak nak. Jadi memang pushy. Jadi kita memang depan, takut lah. Lagi satu takut bila ramai-ramai kerumun tanya tu ni, takut that time berlaku pickpocket because I had bad experience dekat Vietnam dulu. Memang time orang sibuk-sibuk keliling kita, time tu dia buat kerja pickpocket kan. So kita tak nak benda tu jadi lagi. So takut lah. Tadi kat depan kita orang ada 4-5 orang. Lepas tu kita orang cakap, oh tak apa, tak apa, terima kasih. Terima kasih, dah cakap elok lah ni. Diorang duduk kat depan. Diorang follow kita berjalan ke mana-mana sahaja selagi kita tak pelak. Cross balik ke airport, dia ikut lagi. Yang baju hitam, jaket hitam tu kan. Sudahnya, at last kita orang pilih juga salah satu driver, taxi driver ni. Lepas tu yang lagi seorang tu yang daripada tadi duduk tanya-tanya, dia macam tak puas hati, dia macam cakap, ni bapak tipu saya. Dia ingat tadi dia macam tak puas hati lah. Because dia cakap kan, oh tak apa, ada someone ambil kan. Lepas tu tiba dia nampak kita naik taxi orang lain, dia kata, ni tipu ni apa semua macam. Elok lah pun kita tak naik. Nampak sangat cara dia cakap macam tu, nampak sangat dia tu macam So tadi pun ambil this more time, hati-hati. I memang really gamble, I don't know anything shit. Memang gamble, tapi alhamdulillah dia bawa kita ke tempat yang selamat dan dia pun jujur lah. Macam mana? Apa yang buatkan you pilih dia tadi? Aku pelik juga. Sebab we have to get out from that crowd satu. Kalau tak lagi keramai. Dua reason dia. Ramai kerumun. Dua reason sebab I memang nak get out from the crowd, and nombor dua I memang nak kena sewa motor. Pasal sewa motor tu jam dia tutup 9.30 dan kebetulan sampai resort ni pun memang 9.30 juga on time. So that's why, tapi tadi kira apa, bila dah sampai ke resort ni then minta tolong taxi driver tu untuk patah balik, hantar saya 4 km ke belakang untuk ambil sewa motor. Sebab sewa motor tu dia tak hantar ke hotel. So nasib baik dia jujur dan I bagi dia tips RM20,000 which is about RM6 macam tu lah kot. Okay, so sekarang dah tak larat, plan nak makan, nak explore-explore kat bawah, dah tak larat lah. But we really hungry, but tak kisahlah berapa pun harga yang nak makan, something perut air dah masuk angin tu, I penat gila. Tapi by rights untuk RM60 untuk ride 60 km is reasonable lah. Sebab tak mahal, we asyik kita naik kereta pun private, tak share dengan orang lain semua kan. Jadi yang the most important thing, me and my wife ni safe sampai hotel, because she's worried. And she's really hungry. Tak, masalahnya kan this thing pernah happen juga pasal dengan I punya family kita pergi kat Jakarta. But tak expect pula kat Lombok pun jadi yang sama. Right, see you, please subscribe to her channel. Please. Okay, continue. Okay, change plan. Ada orang nak keluar juga. Okay, perubahan plan. Alas perut, makan disco. Tak pun habis kau ni? Tak makan. Oh, ada sudah sepeda motor ya guys. Sebab orang Malaysia ni dia sewa sepeda Morning. Motor. Day 1 in Lombok. Yay. Are you hungry today? I'm hungry. Let's go eat. Oh, lapar lagi ya. Hari ni sekarang baru pukul 7.30 kat sini, dia pukul 6 dia dah cerah. Sekarang sama lah seperti di tempat uncle di Sabah. So we're gonna have breakfast now. Sekejap lagi kita orang nak pergi jalan-jalan dekat pantai. Oh, wow. Mantap sekali guys. Pancake dengan. Wow. Lemonnya. Cheese.
Okay, this is my breakfast. Nafsu setan. This is typical American breakfast. Yes, and I have the traditional. I tak makan bakso. Traditional Indonesian bakso. Food. Bakso. Yes. Nampak spicy ya. Indonesian food. Ya, apa tu? Bakso. Fishball. Campur ni rice noodle, meatball dengan bawang goreng. Mine ada pancake as usual, scrambled egg, croissant, sausage. Ni apa ni? Tak tahu. Okay, ni tak habis lagi. In the second round. So this is my second round. This one pecel lontong. Lontong. Spicy. Ya, ini tempe dengan ikan kakap tapi ikan dia, apa? Ikan tadi nampak ni? Ikan kakap tapi dia masak pakai macam masak lemak sikit dengan coconut. Typical Indonesian cuisine. Yang ni okay. Sausage dengan omelette. So ini mix semua punya menu. Kenapa you punya bibir colour pink? This is the swimming pool. Laut dekat sana. Hello cowboy. Malam ni nak mandilah. Ke petang-petang sikit after 6 maybe. No, after 7. No, after 5. After 5. Wah. Dia punya view memang sangat-sangat cantik. Sangat mendamaikan. Sepertinya kalau ketika kita berada di pantai, ya. Perasaan kita apabila kita nampak pastinya kedamaian guys, kedamaian, ketenangan saatnya kan. Inilah pasangan muda guys, berhanimun. Bilik buka baju lepas tu nak mandi time. Mandi time. Lepas tu nak pakai contact lens tapi masih dah nak panas lah. Baru pukul 9. Baru pukul 9. Bling bling. Oh, oke. Siap, 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 siap. Oke, sekarang dekat hotel. Swimming pool dia sangat cantik. Petang ni, I'm going to mandi. Swimming pool. Mandi, wow. Oke, okay, wearing my first Bella Amara. You pakai baju apa? T-shirt. Sekarang kita nak mandi kat swimming pool dulu. Dan nak pakai contact lens. Tapi sebab dah sebulan tak pakai contact lens, dia macam gatal-gatal sikit. Kalau baju Bella Amara ni harga dia dalam RM30, I beli all colours because it's seriously it's so comfortable. Okay. Props for photograph. Hah? Apa itu? Angkatlah. Settle. Oh, begitu. Dalam tak? Shit, no, I'm scared. Takut dalam sangatlah. Oh, dalam ya, guys. Sekarang dekat, lepas habis mandi, kita orang nak pergi jalan-jalan Lombok. So this is the only shopping mall dekat apa? Dekat Lombok, nama dia apa? Mataram Mall. Macam PKNS. Ya, macam PKNS. Tak boleh nak ada expectation yang tinggi bila sampai sini. Sekarang kita nak cari kedai makan. Cari lagi kedai makan? Bangunan ni lama lah. Macam tak ada aircon. Ya, kita orang duduk sini ingatkan ada aircon. Tadi sebab naik motor. Ada dekat sejam pun naik motor pun untuk pun dah lepek dah. Lepas tu hujan, so kita orang break kat sini sekejap. So maybe makan kat sini je kot. Sementara nak tunggu hujan berhenti. Ada big size atau medium size? Medium size. Minumnya apa? Minumnya Coca-Cola. So end up datang jauh-jauh pun cari McDonald's juga. Harga dia okey tak?
apa sama? Sama tak macam Malaysia? Malaysia 12 ringgit. Macam makan McD kat Malaysia tapi tak ada value ni. Makan McD? Diorang start kat sini sebab hujan dekat luar. So ikan pembatan ramuah. I suppose tu makan ikan bakar. Tapi takpelah makan ni dulu. So bila nak makan ikan bakar? Tonight. Okay. Santai-santai lagi. Roti sugar bun. Roti sugar bun. Epicentrum. Lombok Epicentrum Mall. So mall ni lagi better daripada yang first mall tadi kan? I thought ada satu je mall. It's raining outside. So cool. Wah, pantai lagi guys. Pantai lagi. It's 6:25 PM. Kat sini pukul 6 dia dah start gelap. Maghrib pun awal. Ya. Awal masa. So pretty. Sama seperti di tempat Uncle lah, di Sabah. Jam 6 sore udah gelap guys. Mau masuk waktu maghrib. Kita orang datang awal tadi, nasib baik dapat kursi ni. Kan? Mana baju? Ambil angin. Oh, I tak ambil angin lah. Kenapa tak awal dekat atas? Sekejap lagi kita orang nak balik bilik. Lepas tu rest kejap. Lepas tu pergi mall balik nak beli mineral water. Lepas tu nak pergi makan ikan bakar for dinner. Ooh. Seafood lah spesifik katanya. Okay. Dinner seafood guys. Wow. Oh, dia punya sunset di tepi pantai. Okay. Aha. Rembiga. Bakar. Yeah, from Lombok. Recommended by taxi driver semalam. Ni dia. Ui. Oi, habis dah guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Wani Harun 23 ya. Pasangan muda berhoneymoon memilih wisata di Indonesia. Lokasinya di Lombok, Indonesia. Dan bagi saya apa yang saya dapat amati sebentar tadi dalam video mereka guys ya. Mereka mempunyai satu pengalaman yang bagi saya ramai orang inginkan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan kayaknya pengangkutan lah kayak gitu ya, transportasi untuk menuju ke lokasi tempat mereka menginap lah ya kayak gitu. Tapi apa yang pastinya itu adalah pengalaman mereka yang harus, kalau saya, bagi saya perlu kita berhati-hati ya. Dan apa yang saya dapat pikirkan di sini, orang Malaysia ini tepat memilih untuk berhati-hati. Jadi itulah ya, kemana-mana pun kita pergi, ke negara orang pun ya, sama ada di mana-mana pun negara, pastinya kita perlu berhati-hati ya untuk langkah supaya kita tidak orang kata mempunyai kesulitan ataupun kesukaran kita saat kita berada di negara orang ya, khususnya bila kita berwisata ataupun traveling ya. Jadi itu sesuatu perkara yang harus kita biasakan diri kita dan melangkah berhati-hati, itu yang paling penting. Karena ketika Kak Uncle dan juga teman-teman berada di Jakarta juga, seringkali juga ya teman-teman Uncle dari Indonesia bila kami buat live dan sebagainya, mereka selalu mengingatkan, Uncle hati-hati, Uncle hati-hati, teman-teman yang begitu juga hati-hati supaya kita lebih safety, lebih selamat, aman, damai ketika kita berada di Indonesia, berwisata di Indonesia guys. Itu yang bagi saya sangat-sangat penting ya. Dan ini merupakan juga salah satu bahwa pasangan muda, wah begitu happy guys, begitu gembira. Dan mereka sewa sepeda motor untuk mereka barang jalan-jalan ke tempat yang mereka tujui. Dan itu membuatkan mereka sangat-sangat serasa betah, karena mereka mengatakan ada lebih kurang 14 hari mereka berada di Indonesia. Bukan saja di Lombok, mereka akan ke Bali, mereka akan pergi ke Pulau Komodo. Dan itu membuatkan orang Malaysia ini memilih ya, tepat memilih Indonesia sebagai lokasi honeymoon ketika mereka berada di Indonesia. Wow, ini satu hal yang bagi saya sangat-sangat menarik, karena ramai
Ya, ramai orang-orang Malaysia memilih Indonesia sebagai wisata, bukan setakat berlibur, ya, bukan setakat berwisata, bahkan mereka melihat pengalaman eksplorasi, ya, sebagai backpacker pun ada juga, guys, ya, untuk lihat bagaimana alam alam naturalnya, situasi, dan ini sebagai satu kita proses untuk belajar, ya, dan kita berhadapan dengan masyarakat warga Indonesia yang bagi saya sangat-sangat ramah. Okay guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang, guys. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Uncle. Sekiranya kalian sukakan kepada reaction Uncle, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan Anda kepada channel Uncle. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.